Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang projek saya, iaitu multifunction trolley. Apa je yang ada dalam multifunction trolley ni? Okey, mesti semua nak tahu kan? Jadi, beri saya sedikit masa dan ruang untuk ceritakan tentang latar belakang projek ini. Dalam latar belakang projek ini diberi nama multifunction trolley. Multifunction trolley ni adalah sebuah peralatan di mana dia menggabungkan troli dan tangga menjadi satu peralatan yang lengkap. Jadi dalam troli tu mesti ada tangga. Seterusnya, apa fungsinya pula? Okey, fungsi dia adalah sebagai troli dua roda, troli empat roda dan juga tangga. Kesimpulannya, kenapa projek ni dibina? Untuk apa projek ni dibina? Sudah semestinya lah untuk memudahkan urusan seseorang pekerja di sesuatu tempat, kerana rekaannya yang mempunyai pelbagai fungsi. Sebagai contoh, kalau seseorang tu dia nak mengangkat barang, nak menggunakan troli dua roda, tapi dia bukan sahaja boleh guna troli dua roda, dia juga boleh menggunakan tangga dan troli yang lain dalam satu masa yang sama. Seterusnya, projek ini dibina di atas masalah yang dihadapi oleh rekaan sedia ada. Betul ke rekaan troli dan tangga mempunyai masalah? Jadi, apakah masalahnya? Yang pertama, troli dan tangga memerlukan sebahagian ruang untuk disimpan. Yang kedua, troli sedia ada ni mempunyai satu sahaja fungsi. Dan yang terakhir, kestabilan sesuatu tangga mempengaruhi kepada kemalangan seseorang. Hal ini demikian kerana semakin tinggi sesuatu objek, semakin kurang kestabilannya. Alright. Saya akan menerangkan pula tentang objektif bagi rekaan ini. Yang pertama, kombinasi troli dan tangga memudahkan kerja seharian pekerja di sesuatu tempat. Dan yang kedua, tangga dibuat daripada troli. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, mesti tertanya-tanya kan, projek ini dikhususkan untuk apa dan digunakan untuk siapa? Jadi, apakah perkara yang dikhususkan itu? Okey, yang pertama, projek ini hanya digunakan untuk di kedai-kedai perabot dan di kedai-kedai runcit. Yang kedua, had maksimum tangga dan troli masing-masing adalah 150 kg. Yang ketiga, had ketinggian maksimum yang boleh dicapai oleh seseorang bila naik tangga adalah 3 meter. Dan yang terakhir, projek ini hanya untuk di permukaan yang rata. Metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi ini adalah kaedah yang kami pilih untuk melakukan atau membina sebuah troli, iaitu multifunction troli. Terdapat 3 proses utama dalam penghasilan produk tersebut. Yang pertama adalah proses pemotongan. Yang kedua, proses pencantuman. Dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Di proses yang pertama adalah proses pemotongan. Barang yang atau bahan yang kami dapat adalah dalam berukuran panjang. Jadi kami sekumpulan melakukan proses kerja tangan dengan memotong mengikut ukuran yang telah ditetapkan.
Dan kedua adalah proses pencantuman. Terdapat dua kaedah yang kami pilih, iaitu yang pertama, kimpalan MIG. Kenapa mula kami memilih kimpalan MIG? Kerana senang dikendalikan dan lebih kuat. Dan kedua adalah pencantuman secara ball and nut. Sebelum proses ini dilakukan, kami perlu menebuk lubang. Kebanyakan saiz yang kami guna adalah saiz 8 dan 10 mm. Contoh yang boleh didapati ball and nut adalah di tapak troli 4 roda. Dan terakhir adalah proses pengemasan. Sebelum proses pengemasan dilakukan, semua permukaan bahan perlulah digosok menggunakan kertas pasir 0.1 supaya tidak terdapatnya karat atau kekotoran. Dan terakhir barulah bahan-bahan dispray menggunakan semburan cat semburan tin. Terdapat tiga warna yang penting yang terdapat di troli. Yang pertama adalah warna silver, yang kedua hitam, yang ketiga gold. Warna-warna ini dipilih kerana untuk menampakkan multifunction troli ini lebih menarik dan cantik. Sekian dari saya. Proses pemasangan terdapat dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Kumpulan kami memulakan pada bahagian A dengan memasang round bar ke dalam bingkai bahagian B dengan menggunakan nut. Di bawah bahagian B pula terdapat tapak troli dua roda boleh laras. Seterusnya, mulakan part A dengan memasang keempat-empat roda dan diikat di bahagian rangka bahagian A. Seterusnya, penyokong atau support anak tangga dipasang terlebih dahulu di bahagian anak tangga dan dikunci menggunakan lock pin. Masukkan shaft ke dalam anak tangga dan diikat pada bahagian A. Akhir sekali, gabungkan bahagian A dan B dan memastikan spring lock dipasang. Untuk projek design, saya akan menerangkan berkenaan dengan ukuran. Tinggi projek kami adalah 1200 mm, panjang dia pula adalah 465 mm, lebar dia 80 mm. Okey, bagi jenis bahan pula, untuk tayar kami menggunakan bahan polyurethane wheel. Dia jenis dia heavy duty. Yang atas ni dia boleh pusing 360 darjah. Yang bawah jenis yang lock punya, yang bawah ni jenis yang lock. Okay. Untuk anak tangga ni, kami menggunakan flat besi. Untuk spring lock pula, yang panjang ni, kami menggunakan round bar jenis stainless steel grade 304. Dia tahan karat. And then dia punya percentage dalam nikel dalam stainless steel ni adalah lebih baik berbanding stainless steel yang lain. Untuk pemegang dia pula, kami menggunakan pipe besi bergalvan ni. Okey, untuk bahagian belakang pula, supportan anak tangga ni, kami menggunakan pipe besi bergalvan ni juga. Anak tangga ni, dia disokong oleh shaft tangga di tepi ni dan di lock dengan shaft lock pin dan diikat menggunakan cutter pin. Bagi jenis untuk tapak troli pula, kami menggunakan flat bar steel, jenis flat bar steel. Okay. Okay, untuk rangka dia pula, kami menggunakan besi jenis hollow, yang besi bergalvani punya kerana kualiti dia lebih baik dan juga dia adalah tahan karat. Itu sahaja untuk bahagian ukuran. Untuk selebihnya, kita boleh tengok di bahagian demo.
kami menjalankan 4 uji kaji. Bagi uji kaji pertama untuk troli 2 roda, tapak untuk meletakkan barang masih kukuh dan tayar tidak meredut. Untuk uji kaji yang kedua, iaitu tangga, tangga tidak goyang dan masih kukuh. Untuk uji kaji yang ketiga, troli 4 roda, troli masih mudah ditolak dan kukuh. Untuk uji kaji yang keempat, iaitu tapak troli 4 roda, troli mudah ditolak dan mudah dikendalikan. Kesimpulannya, daripada projek kami ini, daripada uji kaji yang kami jalankan ini, projek kami masih kukuh dan boleh digunakan dengan baik. Safety element. Selamat ke produk multifunction troli ni? Dijamin selamat tuan-tuan. Kami punya beberapa safety untuk kami ketengahkan. Antaranya ialah, yang pertama adalah ini tuan-tuan, lock anak tangga. So, lock anak tangga ni apabila kita dia akan memastikan bukaannya stabil. So, tak adalah dia terkecil ataupun terbesar sangat. So, yang kedua tuan-tuan, kami ada lock selap untuk troli 2 roda. So, apabila kita ada selap ni, dia tak akan terbuka, tertutup sendiri tuan-tuan. So, kita ni. So, dia dapat mengelakkan benda ni terbuka atau tertutup. Alright. Yang ketiga, bukaan anak tangga yang besar. So, apabila kita pijak, kita selesa tuan-tuan. So, apabila kita selesa, kita mudah untuk menjalankan kerjanya. Yang terakhir tuan-tuan, saya kena buka, saya kena tutup kejap air ya tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. So, ni adalah safety spring lock dia. So, apa function spring lock ni? So, apabila kita buka dia, dia akan tetap macam ni. Dia tak akan boleh tertutup sendiri ataupun terlebih buka. So, benda ni boleh memastikan benda ni selamat untuk dipegang. Alright. So, okay, saya nak tutup ni, kita tekan benda ni dan kita letak balik. So, itu saja daripada saya untuk safety element. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kos dan nilai komersial. Setelah berbincang dengan ahli kumpulan saya dan penyelia projek kami, dan kami telah bersetuju untuk meletakkan harga produk kami RM800. So, kenapa RM800? Kerana kos dan bahan yang kami gunakan. Setelah melakukan pemerhatian untuk memenuhi citarasa dan kehendak pengguna, jika pengguna itu membeli tangga, dia hanya boleh menggunakan tangga. Dan jika dia membeli troli, dia hanya boleh menggunakan troli saja. Dan jika dia membeli multifunction troli, dia mendapat 4 faedah dalam satu masa. Sekaligus dia dapat menjimatkan kos, kerana tidak perlu membeli produk itu secara berasingan.